Apa maksud zon? Okey, syak dan waham. Okey, kita ada tiga. Okey, kita ada tiga. Yang pertama zon. Zon ini apa? Sangkaan. Sangkaan ni 30-70. Okey, sangkaan 70 mungkin betul, 30 tak betul. Yang tu kita panggil, kita panggil zon. Okey, baik. Syak pula, syak pula 50-50. Yang tu dia panggil ragu-ragu. 50-50 syak. Baik, tetapi kalau 70-30, 70 syak, 30 yakin. Yang tu dia panggil waham. Okey, so itu dia panggil waham. Itu beza di antara tiga. So zon adalah 30 syak dan 70 yakin. Okey, kalau syak pula 50-50. Okey, 50-50. Betul ke tak betul? 50-50. Baik, ada pula waham, iaitu 30 yakin, 70 pula adalah tidak, 70 pula adalah tidak yakin. Okey, itu perbezaan di antara tiga-tiga maksud.